Sukan. Ketua Jurulatih Pahang Dola Saleh memuji anak buahnya yang mempamerkan prestasi lebih baik meski pasukan berdepan isu kecederaan dalam kalangan pemain utamanya. Jelas Dola kemenangan ketika bertemu Kedah pastinya akan menyuntik semangat pemainnya untuk berdepan Perak Sabtu ini. Kemenangan pada malam ini sebenarnya suntik lagi semangat pemain selepas kita menang dan seri, dan malam ini kemenangan. Jadi ini satu tonik untuk pemain untuk berdepan dengan Perak nanti, insyaAllah. Bagi pengendali Kedah Aidil Syahrin Sahak, dia tetap optimis dengan prestasi anak buahnya meski Pahang berjaya menyekat kemenangan keenam berturut dengan meletakkan fokus terhadap persiapan menghadapi pasukan Melaka nanti. We just have to keep focus on next game against Melaka. Never be easy to be consistent to win 6 game in a row, but it's unbelievable because the boys still do it 5 game in a row winning streak. So it's just that unlucky today we didn't get the result, but what we just have to focus now, next game we have to recover well. Sepakan penalti minit akhir menyelamatkan Selangor daripada dimalukan pendatang baharu UiTM FC selepas kedua-dua pasukan terikat 3 sama. Selangor dibimbing Michael Fechtenbanner selepas B. Satyanathan yang dipecat baru-baru ini berjaya membuka tirai jaringan pada minit ke-24. Jaringan itu hasil rembatan Evadio ketika berada dalam kawasan penalti sekaligus menewaskan penjaga gol Muhammad Azfar Arif Muhammad Sukri. Berselang 6 minit, Evadio sekali lagi hampir meletakkan nama selaku penjaring tetapi percubaannya berjaya dihalang Muhammad Azfar. Sandro Da Silva kemudiannya melebarkan kedudukan pada masa tambahan separuh masa pertama selepas rembatannya dari luar kawasan penalti terus menggegarkan jaring pasukan UiTM FC untuk gol ke dua perlawanan. Aksi babak kedua UiTM FC memperkemaskan permainan. Mereka berjaya merapatkan defisit jaringan pada minit ke-47 menerusi Gustavo Almeida dos Santos dan menyamakan kedudukannya selang 10 minit kemudian. 4 minit berselang, UiTM FC sekali lagi menafikan pertahanan penjaga gawang gol Selangor Khairul Azhan Khalid. Evadio berjaya menyelamatkan maruah Selangor apabila menyempurnakan sepakan penalti pada penghujung aksi selepas bola terkena tangan pemain pertahanan Victor Clotaire Michel. Keputusan seri menyaksikan Selangor menghuni tangga ke-8 dengan 11 mata, manakala UiTM FC menduduki tempat ke-4 selepas mengumpul 14 mata hasil 4 kemenangan, 2 keputusan seri dan 3 kekalahan.